Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, berkah kehidupannya, berkah sekeluarga. Dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin dunia wal akhirat. Dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Tetap iman Islam dan selalu mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama untuk bersolawat Nabi. Semoga Allah memberikan barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasur. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengaminkan doanya, silakan saudara dan sahabatku semua bisa tulis di kolom komentar nama lengkap, wilayahnya, serta hajat tujuannya masing-masing. Lalu tutup dengan kata amin. Saya contohkan, namanya Rafi, wilayahnya Cirebon, tulis saja di kolom komentar Rafi Cirebon. Lalu hajat tujuannya tutup dengan kalimat amin. Saya Abah Rafi Cirebon dengan tulus ikhlas mengijazahkan sholat hajat mustajab kepada siapapun yang mau mengamalkan. Semoga Allah meridhoi dan dikabulkan segala hajatnya serta barokah manfaat ilmunya dan selamat lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholat hajat ini dilakukan 1 jam sebelum tengah malam. Kalau waktu Jakarta atau waktu Indonesia bagian barat pada pukul 23.00. Biasakanlah kita melakukan sholat hajat
haruslah waktunya tidak berubah-ubah dari malam pertama sampai malam seterusnya. Misalkan malam pertama kita lakukan pada jam 11 malam, malam kedua dan seterusnya kita harus waktunya sama, tidak boleh berubah-ubah. Jangan malam ini kita lakukan jam 11 malam, malam kedua kita lakukan jam 12 malam, itu namanya sudah berubah waktunya. Biasakanlah kita tertib dalam waktu mengamalkannya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Melaksanakan sholat hajat mustajab ini sebanyak 12 rakaat. Setiap 2 rakaat kita melakukan salam. Pada setiap rakaatnya, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah ayat kursi 1 kali dan surah Al-Ikhlas 1 kali. Setelah 12 rakaat selesai, sesudah melakukan salam terakhir dari sholat hajat tersebut, kita langsung sujud lagi. Mau sujud, bacalah Allahu Akbar 1 kali saja. Di dalam sujud, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Lalu bacalah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 10 kali. Lalu bacalah doa satu jagat sebanyak 10 kali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu kita mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hajat tujuan kita. Lalu bangunlah dari sujud kita, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali sebagai penutup doa kita. Lakukan sholat hajat mustajab ini setiap malam minimal selama 7 malam berturut-turut, atau sampai hajat tujuan saudara dan sahabatku semua dikabulkan Allah. Menurut dari pengalaman saya, sholat hajat ini sangat mustajab sekali. Biasanya sebelum 1 minggu hajat tujuan kita terlaksana. Intinya ikhlas menjalankan karena Allah dan harus dengan penuh keyakinan bahwa hajat tujuan kita terkabul dengan cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa dijalankan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sebagai dorongan doa agar cepat terkabul, harap memperbanyak membaca istighfar dan sholawat Nabi, dan jangan lupa memperbanyak sedekah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.